Hai teman-teman, welcome back again to my YouTube channel. Di video sebelumnya, saya pernah ajak teman-teman explore makanan pinggir jalan di Kolkata pada malam hari. Kali ini saya ajak teman-teman explore street foodnya siang hari. Ternyata teman-teman, street food di siang hari tidak terlalu banyak pilihan dibandingkan dengan street food pada malam hari. Let's go teman-teman, stay tune. Jajanan pertama ini namanya Jalmuri. Di Bangladesh juga ada sih teman-teman, tapi ya serupa tidak sama gitu. Terbuat dari beras yang sudah dioseng kering, dicampur dengan biji-bijian tertentu dan bahan-bahan tertentu serta rempah-rempah. Tempat jajanan berikutnya adalah macam-macam chip. Kalau di kita Indonesia, chips itu sama dengan keripik. Jadi di sini ada keripik pisang, keripik singkong, keripik kentang dan macam-macam keripik lainnya dengan macam-macam variasi rasa. Dan langsung dari penggorengan. Sebenarnya mungkin masih ada street food lainnya teman-teman. Kebetulan di video saya ini adalah street food yang saya jumpai ketika bersamaan saya sedang melakukan suatu kegiatan. We're going. Sampailah kita di street food selanjutnya. Ini sepertinya kegemaran anak-anak muda, teman-teman. Karena saya lihat yang mengantri membeli banyak anak-anak muda. Ini namanya Momo juga teman-teman, tapi berbeda variannya dengan Momo yang pernah saya tampilkan di video saya di Nike Street Food in Kolkata. Banyak pilihan-pilihan variannya dan saya pesan fried Momo atau Momo goreng. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Dan terima kasih yang sudah kasih like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. See you!